mengumumkan para akan masuk kontijen pebarisan. Barakan masuk didahului dengan 5 orang atlet wakil sekolah kebangsaan pembawa bendera. Bendera Kejohanan dibawa oleh atlet Safrin Danish dan Bahdimas anak lelaki hitam. Atlet sepak takraw mewakili negeri Perak ke Kejohanan MSSM 2024 dan merupakan johar sepak takraw MSSM 2024. Pembawa bendera Malaysia, Siti Hani Humaira binti Muhammad Azrim, tempat kedua lompat jauh MSSD Kinta Selatan, mewakili Kinta Selatan ke peringkat negeri. Pembawa bendera negeri Perak, Nikasih Iris binti Muhammad Amir Shah, tempat ketiga senam sehat peringkat negeri Perak. Pembawa bendera sekolah, Muaz Al-Hafiz bin Muhammad Hamdan, Johan Bowling, MSSD Kinta Selatan, mewakili daerah ke negeri Perak. Seterusnya, peralakan masuk. Kontingen prasekolah. Jumlah kontingen seramai 16 orang. Terdiri daripada 14 murid, seorang guru serta seorang pembantu pengurus murid. Pembawa bendera Adam Mikael bin Muhammad Rizwan. Pemegang sepanduk Kaminia Anasha binti Azari. Guru pengiring bagi kontingen ini adalah Cikgu Intan Sakinah dan Cikgu Sofia. Prasekolah kami hebat, kami semangat. Kami hebat, kami semangat. Tepukan untuk prasekolah. Usia perakan masuk oleh kelas program pendidikan khas integrasi PPKR. Jumlah kontijen seramai 25 orang, terdiri daripada 14 orang murid dan kekuatan 7 orang guru serta 2 pembantu pengurusan murid. Pembawa bendera adalah adik Saran. Pemegang sepandu adalah Pra Leticia anak perempuan Johan. Maskot pemeriksaan ini ialah The Mighty Eagle Motor Contingent. Kami luar biasa, istimewa di hati semua. PPKI SKG TGB. Thank you.
akan masuk kontingen Rumah Kuning. Seterusnya akan masuk kontingen Rumah Hijau. Jumlah kontingen seramai 33 orang murid. Komando kontingen iaitu Taqif Haji bin Muhammad Tahar, pembawa bendera Muhammad Iqbal bin Mustafa. Manakala pemegang spanduk adalah Iman Sabila binti Hazar Rusyad. Masa pembarisan kontingen Rumah Hijau, The Lord of Musang King. Rumah Hijau. Ini kilo berapa ni?
jumlah kontingen seramai 35 orang murid pembawa bendera Syas Akil Auzai. Manakala pemegang spanduk adalah Nisha. Manakala pemegang spanduk adalah Nisha. Maskar pemegang. Maskot pemeriksaan kontingen, a happy pineapple, motor kontingen, kuning champion. Terusnya para akan masuk kontingen Rumah Merah. Jumlah kontingen selama 33 orang murid. Pembawa bendera Muhammad Ziyad Sidney bin Muhammad Faizul. Manakala maskot Dragon yang dimainkan wakilnya Muhammad Darwishi Katib bin Nazrul Syarizal. Pembawa spanduk Akif Fiza bin Arman. Jumlah kontingen 33 orang. Dengan moto merah tak takut, merah tak cua, takut tak takut, cua tak cua. Di bawah panji merah, kami berdiri, kekal bersatu. Semangat membara di hati kami Dragon Rider. Tiada gentar lagi melangkah ke depan mengejar mimpi. Kami Dragon Rider terbang tinggi di awan. Dengan kekuatan kita jadi pemenang. Di medan sukan kita buktikan bahwa merah sentiasa di depan. Kami takkan tunggu berjuang bersama. Walau badai menumpuk satu langkah ke depan, bersama marah mencipta sejarah, menggapai juara.
Thank you.